Aliansi mahasiswa dari berbagai organisasi serta perguruan tinggi di Kabupaten Kudus kembali melakukan aksi demo menolak hasil produk hukum DPR RI. Dengan diterimanya beberapa perwakilan mahasiswa untuk berdialog dengan anggota Dewan Kabupaten Kudus. Ada yang unik dari aksi tersebut. Selain membawa replika keranda, beragam tulisan nyeleneh menghiasi poster yang mereka bawa. Advan, salah seorang peserta aksi menuturkan bahwa tulisan-tulisan ini merupakan bentuk kreativitas dalam menyuarakan aspirasi mereka. Aspirasi kita dalam berbela dan melawan. Harapannya dengan tulisan-tulisan yang unik seperti ini, seperti apa Mas? Ya, semoga tentunya anak muda lah, semoga mempunyai pemikiran yang baik dan tegas untuk mengatasi keputusan yang akan dia alami. Peserta aksi lainnya juga menambahkan bahwa tulisan yang dibuat memang dibuat unik dan nyeleneh agar aksi demo ini tidak berjalan tegang. Buat DPR itu nggak terlalu sepaneng lah intinya gitu loh Mas. Buat hiburan juga, biar nggak terlalu serius kalau demo ini. Setelah selesai menyampaikan aksinya serta diterimanya wakil mereka dalam berdialog dengan anggota dewan, para peserta aksi demo ini membubarkan diri dengan tertib. Sukron Hamdani, Simpang 5 TV, melaporkan.